Pengenalan tersebut dilakukan kepada 18 peserta dari pihak tur operator yang terbagi dari 6 orang peserta dari luar negeri dan 12 orang dari dalam negeri Minggu malam di Hotel Aston Jember. Dengan harapan ekowisata alam berintegrasi ini bisa menarik wisatawan untuk datang. Program Kemenparekraf ini merupakan pengembangan wisata di Indonesia yang mana sangat kaya akan wisata alam. Dengan ekowisata terintegrasi ini, diharapkan bisa memunculkan dan mengangkat semua potensi wisata alam yang ada di Indonesia dan tentunya dengan mengenalkannya kepada para operator tur yang ada di luar negeri maupun dalam negeri, bisa mendatangkan, meningkatkan kunjungan wisata di Indonesia. Karena bila ini sukses dilakukan, tak hanya sektor pariwisata saja yang bisa menuai hasilnya, namun juga bisa berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat sekitar. Dalam pengenalan ekowisata alam ini, turut disosialisasikan potensi yang ada di Taman Nasional Meru Betiri yang menjadi salah satu destinasi wisata jujukan di wilayah Jawa Timur Selatan. Dalam program ini, Kemenparekraf menggandeng Indonesian Ecotourism Network atau Indencon dan EJF. Di Jawa Timur itu sebetulnya sangat kaya dengan sumber daya alam. Jadi kita akan menghubungkan ada sekitar 6 kawasan Jawa Timur di, ya. 5 kawasan di Jawa Timur dan 1 di Bali Barat. Jadi itu ada Pulau Bromo Tengger Semeru, kemudian ada Meru Betiri, ada Ijen, Alas Purwo dan Baluran, kemudian Bali Barat. Itu yang kita bilang clusters untuk ekowisata. Nah, nanti tentunya paket-paket akan berkisaran di antara kawasan-kawasan ini. Jadi kita ingin mengangkat betul Jawa Timur itu kaya dengan sumber daya alamnya. Sementara itu, owner Warna Indonesia Jember Nur Hidayat menyambut baik ekowisata dengan konsep terintegrasi ini. Selain menjadi peluang bisnis yang bagus untuk pengusaha tour and travel, dengan program tersebut juga bisa menarik lebih banyak wisatawan untuk datang di Jember. Bersama Indikon ya, dengan Kemenpar, kami terlibat di sini untuk membuat pola perjalanan. Sehingga nanti ke depan kami memiliki suatu konsep yang ramah lingkungan, yang sesuai dengan minat dan keinginan tamu untuk datang menikmati wisata alam di Indonesia. Dengan segala potensi alamnya, sambil kita respect to nature, kemudian respect to local life, karena itu. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.